Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali lagi bersama saya di Nam Realty Channel. Kali ini saya ingin mereview rumah American Classic ya, tepatnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan, dengan luas tanah 109, luas bangunannya 200 ya. Di sini kita bisa lihat rumahnya sangat mewah sekali. Ini dua lantai plus rooftop ya. Jadi teman-teman yang ingin bersantai-santai di atas lihat view kota bisa ke rooftop. Nah, ini bagian depan kita bisa lihat untuk area carportnya ini bisa muat dua mobil ya. Jadi dua mobil di sini juga kita sediakan untuk taman. Lokasi sangat dekat sekali dengan jalan raya ya. Angkutan umum 24 jam. Dan untuk info detailnya ya kita bisa langsung masuk ke dalam rumahnya. Nah, bagian teras ini juga kelihatan mewah sekali untuk lantainya. Dan kita sudah sediakan juga untuk lampu hias, lampu gantungnya. Dan untuk pintunya sendiri kita sudah pakai smart lock ya. Dan untuk pintunya ini juga sudah pakai baja ya. Gitu. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman untuk bagian ruang tamunya sangat luas sekali dan sangat mewah. Untuk dinding-dindingnya juga kita sudah pakai molding ya, dihiasi dengan list kaca emas. Jadi sangat terkesan sangat mewah sekali. Di sini juga ada lampu gantungnya, lampu hiasnya, di samping juga ada, dan colokan juga tersedia banyak sekali teman-teman. Jadi rumah ini sangat keren sekali dan sangat elegan, konsep klasiknya sangat dapat. Nah, di bagian bawah tangga kita bisa lihat untuk area untuk kamar mandi tamunya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat untuk kamar mandi tamunya sudah ada shower, kloset duduk. Nah, di bagian bawah tangga nanti juga bisa dimanfaatkan untuk area gudang ya. Nah, kita masuk ke bagian kamar nih. Lantai satu ada kamar ya. Di sini kamarnya gede sekali dan ada kamar mandi dalam. Jadi bisa dikatakan ini juga bisa jadikan untuk kamar utama. Kamar mandinya juga udah ada shower, bisa duduk, ada untuk gantungan baju juga gitu kan. Nah, ini teman-teman di lantai sini, lantainya juga sangat keren ya, motif kayu. Jadi nuansa coklat ya. Untuk drop ceilingnya, plafon juga udah pakai drop ceiling, sangat mewah sekali. Nah, lanjut ya, untuk ke area belakang kita bisa lihat area dapur ya. Di sini juga kita sediakan untuk void ya, untuk area taman kering di sini teman-teman. Jadi sirkulasi udaranya rumah ini sangat bagus sekali, bisa dari depan dan juga dari belakang. Nah, untuk kitchen set ini juga sangat mewah ya, klasik ya. Nah, bisa juga dikasih untuk kompor tanamnya di sini. Colokan juga sudah kita sediakan. Jadi untuk kitchen setnya ini full ya. Nanti di sini untuk area kulkas ya, kulkasnya juga kita kasih sediakan tempat yang sangat besar sekali. Di sini juga bisa buat santai-santai, buat makan. Nah, untuk selanjutnya kita naik ke lantai 2. Di lantai 2 juga ini juga tangganya juga keren. Kita sudah sediakan juga area dindingnya ada molding dan ada lampu tangganya. Nah, dimasuk di lantai 2 ini kita bisa lihat teman-teman untuk area ruang keluarga ya. Ruang keluarganya juga lumayan gede ya teman-teman. Ruang keluarganya ini juga ada jendela untuk sirkulasi. Nah, masuk ke bagian sini kita bisa masuk ke area kamar mandi anak. Kamar mandi anak juga udah ada wastafelnya, ada shower. Nah, ini masuk ke kamar. Nah, rumah ini kamar utamanya teman-teman. Kamar utamanya juga sangat besar sekali, sangat luas sekali. Ada kamar mandi dalam, ada lampu hias juga. Kita sudah sediakan juga free AC ya teman-teman ya. Bisa lihat ya. Nah, ini kita juga bisa ada sediakan balkon juga nih teman-teman. Balkon, teras balkon ya. Ada pintunya juga. Di sini juga ada balkon. Nah, ini masuk kamar mandi. Di sini udah dikasih water heater nih teman-teman. Sudah free water heater. Ada wastafel juga. Jadi saya lengkap teman-teman, tinggal masuk aja. Nah, ini juga ini untuk kamar anak. Kamar anaknya juga lumayan gede.
Ini udah kita kasih tralis juga teman-teman ya. Sudah ada tralis. Nah ini untuk kamar anak yang kedua. Ini kamar anak kedua. Anak kedua juga gede sekali. Jadi kamar ini, rumah ini ada kamarnya ada 4 ya. 4 plus 1 di bawah 1, di lantai 2 ada 3. Kita lanjut ke lantai atas. Lantai atas ada apa aja kita bisa lihat. Tetap ya, di tangganya ada lampu moding sama lampu samping tangganya. Nah, masuk teman saya di sini ya. Bagian sini ini untuk area cuci jemur atau bisa dikatakan bisa buat rooftop juga buat santai-santai ya. Sini ya, yang bisa di sini sudah sediakan juga sih, ada keran juga. Nah, untuk masuk ke bagian sini. Nah, untuk area cuci jemur di sini teman-teman. Jemur dan ini untuk tangga ke atas untuk kontrol bak kontrol ya. Nah, ini untuk kamar mandi pembantunya. Ini kamar pembantunya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian review rumah dari saya hari ini. Untuk informasi lanjut tentang rumah ini, teman-teman bisa lihat di bawah ya, di deskripsi. Teman-teman bisa lihat atau bisa langsung WA ya. Nah, untuk dukung channel ini, tolong teman-teman bantu subscribe, like, komen, dan share ya. Saya doakan teman-teman segera punya rumah yang belum punya rumah dan diberikan kesehatan, kelancaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.